Astagfirullah. Kenari. Kenari. Aku tidak akan pernah membiarkan satu orang pun untuk melukai saudaraku. Kau hanya akan mengantarkan nyawamu sendiri. Benarkah begitu? Yudhakara, pergilah kalian. Biar mereka semua menjadi urusanku. Tidak, Kenari. Aku tidak akan membiarkan saudaraku berjuang sendirian. Kalian sudahlah Yudhakara, biarkan saja mereka pergi, karena aku sangat yakin untuk beberapa waktu ini
Mereka tidak mungkin akan berani untuk mengganggu kalian. Terima kasih banyak atas semua bantuan kau. Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih, Rara Santang. Karena memang sudah menjadi kewajibanku, bukan? Untuk menolong kalian. Terutama menolong keluargaku sendiri, Yudhakara. Kenari, aku memang sedang mencarimu. Ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Hal penting? Sepertinya menarik. Ayo, mari kita bicara di tempat lain. Astagfirullahaladzim. Kemana aku harus mencari sukma itu? Sukma yang telah disembunyikan. Kau penyusup. Ya. Prajurit itu pasti ingin melaporkan tentang kedatanganku. Aku harus bergegas. Jadi kalian ingin menikah? Aku ingin menikah dengan Nimas Rara Santang. Aku ingin mencarimu ke sini. Kau bisa mendampingiku untuk melamar Nimas Rara Santang. Bagaimana Kenari? Kau setuju bukan? Yudhakara, aku ini kakakmu. Aku tahu betul bagaimana sifatmu. Kau datang kemari bukan untuk meminta persetujuanku, melainkan hanya untuk memberitahu. Kau adalah tipe orang yang tidak bisa dikekang. Setuju ataupun tidak setuju, kau pasti akan tetap melaksanakan pernikahan itu, bukan? Memang benar, aku tidak bisa dikekang. Tekadku sudah bulat. Aku tidak bisa dipisahkan lagi oleh Nimas Rara Santang.